Oke, yuk. Ini agak, wah, ini agak panjang-panjang nih. Mungkin ini size 30-an. 30-an lah. Ini sahabat koi. Ini sowa gintrinya yang cakep. Itu masih tategoi. Itu nanti kalau tuh sumi kanan kiri depan ini kan bakal muncul itu. Nah, mau turun juga di depan itu muncul. Insya Allah bagus. Nah, nih di sebelahnya ada 3 ekor. Ini lumayan mix. Ada Kohaku, ada Kujaku, dan ada Beko. Bekonya oke lah. Itu tinggal diputihin dikit. Putihin dikit. Bisa show body itu. Body kayaknya. Bisa show itu. Quality ya. Karena lihat nih sahabat koi. Utamakan. Warna masih oke. Body juga bagus dan sebagainya. Ini kita untuk promo ya. Kita untuk promo kita kasih harga. Seribu koi seribu warna, sahabat pecinta koi apa kabar? Kembali lagi sahabat koi kami sapa pada video konten Ebisu Koi kali ini. Dan video konten Ebisu Koi kali ini, sahabat koi, kita masih nge-review ikan-ikan paketan ya. Karena banyak sekali teman-teman pecinta koi yang tanya Ebisu nge-review dan edukasi saja terkait teman-teman breeder, teman-teman yang sudah expert di dunia koi dan untuk jualannya mana. Oke, kita sudah mulai ya buat sahabat koi semua. Kita ada beberapa menggandeng seller juga breeder yang jualan ikan koi. Dan hari ini salah satunya nih sahabat koi, mungkin bisa dilihat juga saya ada di depan fasilitas. Mungkin yang pernah nonton channelnya Ebisu, saya pernah review tempat ini. Ini lagi progres pembangunan ya sahabat koi. Tuh, nanti rencananya ada kolam-kolam juga. Ya, saya ada di Wiljam Koi Center. Oke, nanti kita akan review paketan ikan dari sini juga. Sahabat koi yang pengen penasaran, karena di sini juga ada beberapa ikan yang super-super jumbo juga yang dijual. Size-nya udah ngeri. Bloodline-nya juga yang terkenal-kenal sahabat koi dari sini. Oke, yuk ini mulai gerimis-gerimis ya. Mulai hujan turun, nanti kita setelah ini akan review langsung. Oke, yuk setelah ini kita sapa ownernya. Oke, nih sahabat koi ownernya. Yuk kita sapa. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat? Alhamdulillah luar biasa, Mas. Oke, dan nih sahabat koi bisa dilihat di backgroundnya beliau, kolam-kolamnya udah rumputnya mulai tumbuh. Ini bukan rumput liar, Mas ya? Bukan. Bukan ya, ini memang ini rumput asli. Oke, dan buat sahabat koi yang mungkin pernah nonton channel Ebisu, pernah lihat di tempat ini saya nge-review ikan-ikan super gede, Mas ya, jumbo-jumbo. Dan kali ini 75. Jadi banyak sebenarnya kalau di Wiljam ini banyak brand-brand terkenal yang ikannya ada di sini, Mas. Ya. Dan kali ini buat sahabat koi yang pengen dapetin ikan dari Mas Wiljam, hari ini kita akan review, Mas ya. Ya. Yang ini produk untuk teman-teman yang mana nih? Karena di sini banyak banget brand-brand ikan yang bisa diambil teman-teman. Kan kalau Wiljam ini biasanya teman-teman yang main di show nih. Oke. Jadi gini teman-teman, kita ini hari ini mau review ikan untuk jualan untuk teman-teman penghobi yang awal-awal mau main koi dengan kualitas yang bagus tapi tidak terlalu mahal ikannya. Nanti bisa lihat ya. Review dari merek kita yang second merek yaitu Sabi Koi Center. Sabi Koi Center. Ya, Sabi Koi ini Center berarti anak perusahaan dari nanti Koi kita Center. Buat untuk teman-teman yang mungkin baru memulai keeping ikan atau belajar keeping ikan. Ya kita sajikan di sini nanti ikan-ikan yang tetap kualitas tapi harganya yang masih bisa terjangkau. Nah, teman-teman yang masih khawatir-khawatir kalau ikan mati. Yang mungkin udah mungkin yang untuk kualitasnya memang expert banget terus baru seminggu mati itu kan ya. Masih sayang, Mas ya. Tapi jangan khawatir, Sabi Koi ini tetap semuanya SOP-nya, standarnya dan semuanya karantina sama dengan Wiljam Koi. Oke, berarti benernya satu naungan cuma
kita melayani teman-teman yang mungkin masih baru-baru. Jadi dengan Sabi Koi Center. Nanti kalau teman-teman yang pengen sudah serius, teman-temannya yang wah aku mau yang super jumbo, atau kualitas yang grade, high quality, yang super quality, nanti bisa lihat juga nanti di reviewnya bisa ngetesnya. Nah, oke. Okay. Yuk sahabat Koi, coba kita langsung aja ke bak yang mana nih Mas? Ini udah disiapkan sahabat Koi, ada beberapa bak. Dari sini dulu ya. Dari sini dulu mungkin. Oke, nih sahabat Koi udah ada yang ini yang kualitasnya masih oke, warna masih oke, body juga bagus dan sebagainya. Ini kita untuk promo ya. Kita untuk promo kita kasih harga start di angka 750.000. 750. Ini per ekor atau semua, Mas? Tiga-tiganya kita kasih. Tiga ekor ini ya. Dapatnya ini sahabat Koi, jadi 750 dapat 3 ekor. Size-nya berapa sih, Mas? 35-30 lah. 35-30. Kalau mungkin lebih nih yang polos ya. Polos mungkin lebih. Oke, ini kalau jantan betinanya, Mas, kira-kira tapi belum dilihat ya, belum dicek. Yang sowa ini betina, yang dua itu jantan. Oke, nih sahabat Koi 750 dapat 3 ekor, udah size-nya gede tuh. Ya. Kalau saya deketin tuh keren tuh. Nah, ini untuk yang paket pertama. Paket pertama. Oke, yuk kita lihat untuk paket yang kedua. Paket kedua juga sama, ukurannya lebih gede ya. Okay. Mungkin diukur 40 lebih yang Siro Gindrin. Siro Gindrin juga masih kategori. Masih bisa. Ini juga tetap kita bandrol 750. 750 saja sahabat Koi itu. Dapat 3 ekor, size-nya udah size berapa, Mas? Ini mungkin 40 yang Gindrin 40 up ya. Okay. Yang ini mungkin 35. Oke, itu. Nanti lebih jelasnya sahabat Koi bisa WA, nomornya ada di kolom deskripsi ya sahabat Koi. Nanti untuk lebih jelas. 3 ekor 750 udah gede. Yuk kita lihat lagi. Wih, ini ada 4 ekor, Mas. Ini ada 4 ekor. Oke, ini ada 4 ekor, ada Karasu. Ya. Ada Sowa. Sowa. Ada Indai, Susui, ada Beko. Beko. Oke. Sama juga kita bandrol 750. Ada dapat 4 ekor size-nya. Gede loh ini sahabat Koi. Gede itu. Udah. 45 mungkin ya, 40 BU ya itu ya. Nah, kalau 40 lebih kayaknya. Nah, soalnya juga keren. Ini udah masuk kolam lengkap nih sahabat Koi. Ya, 750. Oke, yuk kita lihat untuk yang sekarang yang agak kecil-kecil. Yang agak kecil, Koi. Ya meskipun kecil cuman kualitas juga masih oke lah ya. Masih mantap. Untuk 4 ekor ini 4 dari ekor kita kasih 500.000. 500.000 dapat 4 ekor. Size-nya yang size-nya Beko diukur 20-25. 20-25. Ini lebih lah ya juga ya. Aku mungkin di 30 BU lah ya. Tuh. 500.000 4 ekor, ikannya keren, ada Gindrin, ada Kohaku, ada Beko dan ada Sanke, Mas ya? Ya, ada Sanke. Oke, yuk kita lihat untuk yang bak berikutnya. Ini ada Sowa, ada Sanke, Sanke. Oke, nih. Ada 3 ekor, size-nya sekitar 25-27. 25 Mas, ya, 25-27. Oke. Sama, kita kasih 500.000. 500.000 tuh soalnya suminya keren sahabat Koi. Suminya ngeri, ada apa? Di sirip apa, Mas, namanya? Motogoro. Motogoro. Ada Motogoronya sahabat Koi. Oke, yuk kita lihat di berikutnya ada 4 ekor Gindrin. Gindrin Siro, Siro, Sanke, Kohaku, Sowa Gindrin. Nah, tuh ada 4 ekor, size-nya 25-27an. Sama, kita kasih juga untuk promonya 500.000. Nih obral gede-gedean sahabat Koi. Jangan sampai ketinggalan, mau ambil semua boleh. Boleh, boleh. Ini mau dijual lagi kayaknya masih ada di spare-nya. Oke, yuk kita lihat untuk di size di bak berikutnya. Oke, ada 3 ekor. Size-nya agak gedean dikit nih kayak sepertinya. Ya, 25 up dikit lah. Ya. Nih, ada keren. Bersih banget putihnya. Tuh suminya masih bisa tumbuh lagi. Masih tete goy. Nah, itu Sowa Gindrin, Sanke, Maruten dan ada Kohaku, Sandan ya. Kita juga kasih promo untuk review perdana kita ya. 500.000. 500.000 dapat 3 ekor ikan keren. Yuk, segera saja sahabat Koi, daripada nanti sahabat Koi nyesel kalau udah kehabisan. Oke, kita lihat ke bak berikutnya. Oke, sahabat Koi, ini paket yang bak nomor 8 ada Sanke, Mas ya. Sanke. Cakep banget warnanya ini. Itu. Oke lah kalau buat kolam untuk dikasih pakan enak masih oke lah. Dan ini bloodline-nya sahabat Koi enggak ini sahabat Koi enggak
nggak salah-salahan sahabat ya. Koi. Ini buat kenal juga dan ingin bisa jumbo, insyaallah nanti kalau mau dibesarin. Ini harga untuk yang ini berapa? Tetap sama. Kita sama, kasih ya? Harga 500.000. 500.000, size-nya sekitar 25-30an lah. Ya. Oke, yuk, ini agak, wah ini agak panjang-panjang nih, mungkin. Ini size 30-an lah. 30-an ini sahabat koi. Ini sowa gintrinya ya, cakep. Ini ada. Itu masih tate goi. Mm-mm. Itu nanti kalau tuh sumi kanan kiri depan ini kan bakal muncul tuh. Nah, untuk dulu juga depan ini muncul. Insya Allah bagus. Nah, ini sahabat koi dari merahnya juga keren. Suminya terutama di sini ya. Tuh, wih ngeri sahabat koi, bisa hitam banget. Tuh, nanti ini kalau udah muncul ini, wah tambah keren. Ini harga berapa mas? Tetap sama, 500.000. Sama sahabat koi, 500.000 dapat ikan keren. Nah, nih di sebelahnya ada 3 ekor. Ini lumayan mix. Ada kohaku, ada kujaku, dan ada beko. Bekonya oke lah, itu tinggal diputihin dikit. Putihin dikit, bisa show body itu. Body kayaknya bisa show, show itu. Quality ya. Nah. Karena lihat nih sahabat koi, utamakan cari suminya dulu sahabat koi. Ya. Terus nanti putihnya bisa di treatment juga. Dan polanya enak nih sahabat koi ya. Ya, kohaku juga oke lah mas ya. Kohakunya juga oke. Ini tinggal digemukin aja. Ya, kujaku ini juga tuh sahabat koi, kepalanya juga cukup bersih. Bersih. Tuh, si karinya juga tebel. Blotnya juga bagus tuh, punya kujaku, punyanya Mulia Koi. Mulia Koi ya. Mulia Koi itu blotnya Kaneko. Tuh sahabat koi. Jadi yang saya bilang di sini tuh enggak asal-asalan sahabat koi, karena di sini untuk yang dibesarkan atau yang diambil Mas Wiljam biasanya memang ikan yang pilihan. Oke, untuk yang ini nomor 10 ini berapa mas? Sama, tetap sama, kita kasih 500.000. Tuh dapat bahan so ya sahabat koi. Oke, ini yang bak nomor 11. Ya. Ada 3 ekor. Gindrinya tuh. Sahabat koi gindrinya kan, terutama sumi ya sahabat koi, ya. Hitam banget. Jadi tinggal gemukin dikit, ya kan. Terus ini santai juga. Santai. Enak banget suminya, ya kan. Kohakunya halus. Halus. Oke, nih. Kalau yang ini sama juga. Oke. Kita kasih 500 juga. 500.000 tuh. Kalau mau diborong semua boleh. Mau tiku-tiku tipis nama Mas Wiljam bisa nanti sahabat koi. Kalau ingin dapetin ikan-ikan keren. Nah ini untuk paket yang pertama mas ya, promo ini mas ya. Ya ini untuk review pertama ya. Jadi kita kasih teman-teman harga yang spesial. Ya kan. Sekaligus juga memperkenalkan. Untuk Sabi Koi Center. Dan next show, review mungkin nanti akan dipandu oleh nih. Oke. Sahabat kita juga namanya Mas Dika. Mas Dika, apa kabar Mas Dika? Oke, ini sahabat koi nanti Sabi Koi Center nanti akan dipandu oleh Mas Dika. Oke, Mas Wildan terima kasih. Sama-sama. Oke, Mas Dika terima kasih. Oke sahabat koi, itu tadi review kita di Wiljam Koi Center, nanti akan kita acaranya di Sabi Koi Center. Oke, segera di order 1000 koi 1000 warna.